teman-teman, kembali lagi bersama aku Kak Mavin di video Galileo Way. Kalian tahu nggak sih ada yang namanya bahan yang bisa menghantarkan panas dan tidak? Yap, benar banget, namanya konduktor dan isolator. Kita akan bereksperimen soal hal itu. Langsung kita ke alat dan cara pembuatannya yuk. Oke teman-teman, di sini Kak Mavin punya ini teman-teman. Dan kakak punya sedotan plastik, sumpit kayu, sama sendok plastik. Ini ada gelas teman-teman, dan juga ada air panas nih teman-teman. Pertama kita masukin si sendok, garpu, sama sedotan stainlessnya. Lalu kita masukkan air panasnya ke dalam gelas. Tuh lihat teman-teman, ini air panas loh. Oke, kita tunggu selama 30 detik ya teman-teman. Nah teman-teman, ini kakak lagi megang sendok stainlessnya. Ini tuh kerasa panas banget teman-teman. Panas teman-teman. Oke. Sekarang kita pegang sedotan plastiknya aja ya teman-teman. Nah, ini ketika dipegang sama kakak, nggak ada rasa panas-panasnya sama sekali. Teman, kita menunggu 30 detik itu, kita mendapatkan kesimpulan, yaitu bahwa barang yang terbuat dari plastik itu adalah isolator, dan yang terbuat dari stainless kayak gini itu konduktor. Kalian bisa lihat penjelasannya di description box ya teman-teman. Oke, cukup sekian eksperimen kali ini. Sampai jumpa di eksperimen selanjutnya. Dadah.